Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Riko Saputra. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membuat ban celana pria. Pertama, kita sediakan dua kain dengan panjang 47 cm, lebarnya 7 cm. Lalu kita sediakan krah lem dengan lebar 3,3 cm. Lalu kita gosok jarak yang di atasnya kurang lebih setengah inci, begitu pula yang di yang satunya setengah inci juga. Cara menggabungkannya, pertama taruh kain yang di bawah, lalu bagian yang itu yang di atas kita lebihkan sekitar setengah inci. Lalu krah yang keras kita jahit sepanjang krah tersebut. Setelah kita jahit, yang satunya berbeda di kurang 2,5 inci, tidak sama panjang. Setelah itu kain yang di bawahnya kita balikkan, lalu kita lipat, kita jahit sampai ujung. Itu pula yang satunya. Setelah kita jahit, kita menggabungkannya. Kita gabungkan, kita ukur ukurannya berapa pinggang kita dibagi dua. Jadi celana yang saya bikin ini pinggangnya 30 dibagi 2 15 inci. Lalu kita jahit lurus. Setelah kita jahit, kita kembangkan dengan kuku rapi. Lalu kita lekukkan yang di bagian atas, kita jahit 3 kali. Sudah jadi, inilah ban pinggang celana prianya. Tunggu video selanjutnya, cara memasang ban pinggang pada celana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.